Selamat pagi teman-teman semua. Kembali saya berada di seberang JIS Jakarta International Stadium yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara. Jalanannya seperti itu dari sana ya. Dari sana melewati kolong rem barat. Ini rem barat JIS. Ini untuk pejalan kaki masuk ke JIS. Di sebelah sana ada Taman BMW. Dulu namanya Taman BMW, tapi karena sudah ada JIS, kita sebut aja Taman JIS. Di sana ada halte Transjakarta. Nah, tempat aku berdiri ini adalah pangkalan Jaklingko atau Mikrotrans. Ini pangkalannya di sini. Nah, ini ada yang mau jalan ya. Ada yang mau jalan. Ini boleh juga nih coba naik Jaklingko atau Mikrotrans. Sekarang udah modern, ada tulisan berjalannya gitu. Iya. Mikrotrans Jaklingko. Jurusan mana ini ya? Depan ada tulisan nggak? Depan juga ada tulisannya. Transjakarta. Oh, jurusan mana ini ya? Nggak ada tulisannya. Nggak ada jurusan mana. Ya, pokoknya ini Jaklingko di sini. Bedakan dengan angkot. Ini beda dengan angkot. Kalau Jaklingko ini sopirnya digaji oleh PT Transjakarta. Jadi nggak ngetem. Nih yang bentuknya kayak angkot juga Jaklingko Mikrotrans. Ini kan bentuknya jadul nih yang ini. Ini juga Mikrotrans Jaklingko. Ini jangan disebut angkot. Angkot itu yang model lama, yang masih sistem setoran. Sistem setoran sehingga ngetem angkotnya, terus mungkin agak kejar-kejaran karena mau dapetin penumpang. Nah, ini lokasinya di sini nih, di depan booster pump Sunter. Ini milik Pam Jaya ya, ada simbolnya di kiri atas, ada tulisannya Pam Jaya, booster pump Sunter, booster pump, jadi pompa booster supaya tekanan air di rumah-rumah kenceng, airnya keluarnya kenceng di rumah-rumah di daerah Sunter sini. Di sebelah sana ada warung, warung makan, warung kopi. Nah, di sebelah sini ini ada tukang mie ayam. Ini langgananku ini, tukang mie ayam. Ini yang jualan Pak Sadiran. Orangnya duduk di dalam.
Ini ada tempat makannya nih, semacam warung kosong ini. Nah, bisa makan di sini. Ini enak sekali ya, Pak Sadiran ya. Ada mejanya. Ada kursi. Bisa duduk di sana atau di sini. Ini tertutup kawat ya. Kawat apa ini? Kawat ayam ya. Kawat ayam ini yang kotak-kotak. Ya, jadi ini aku mau kasih tahu, ini ayam ini yang jual Pak Sadiran. Ini tadinya mangkalnya di sebelah sana, di seberang JIS. Jadi di sebelah kanan jalan ya. Kalau dari sini ini ada jembatan ya. Ada jembatan, aku mau berdiri di sini biar lebih jelas. Jembatan kayu kuat ini. Nah, dulu mie ayam ini mangkalnya di sana yang lagi dibikin trotoar yang kemarin aku videoin. Ya, jadi ini ada pertigaan. Kalau ke kanan itu jalan Danau Sunter Barat. Ini tempat aku berdiri ini Jalan Sunter Permai Raya, seberang Jakarta International Stadium JIS. Ke sana itu ke arah utara ya, itu ada rel kereta api. Setelah rel kereta api ada jalan Marta Dinata. Kalau ke kiri ke Ancol, belok kiri setelah lewatin rel itu ke Ancol. Ke kanan nggak boleh, nggak bisa, karena ditutup ada pembangunan jalan tol Harbor Toll Road 2 ya, jadi tol pelabuhan yang kedua. Sehingga kalau mau ke arah Tanjung Priok harus belok kiri dulu. Nanti putar balik di sana jembatan ya, ada jembatan, putar balik baru ke arah Tanjung Priok. Di arahnya sebelah sana, sebelah kanan. Kalau dari sini sebelah kanan sana. Ini mie ayam ya. Balik lagi ke sini, mie ayam. Aku mau makan. Tadi udah bilang lagi dipanasin airnya, lagi dididihin airnya. Jadi ini stop dulu di sini, nanti dilanjutkan video berikutnya. Ini tempat makannya ini. Tuh, enak kan, nyaman ini. Tempat makannya ini. Terus kalau mau ngopi, ngeteh, warungnya itu di sebelah situ. Ini sopir-sopir Jaklingko, mikrotrans pada ngopi dan makan di sini. Begitu dulu, kita lanjutkan dengan video berikutnya.